Politeknik Keuangan Negara STAN. Awal dari semua cerita kita dimulai. Tempat kita belajar dan ditempa untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Sudah banyak cerita dan kenangan yang ada. Namun, 3 tahun ini menjadi tak begitu terasa semenjak pandemi melanda. Datanglah sebuah permasalahan pelik yang melanda seluruh dunia, di mana setiap insan perlu berjuang untuk menghadapi pandemi yang tentu sangatlah tidak mudah untuk dijalani. Kehidupan normal yang menjadi kebiasaan kini perlahan sirna. Hal ini sangatlah tidak mudah, mengingat adaptasi tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 malam. Alhasil, semua cerita yang seharusnya ditorehkan dalam buku kenangan pun musnah. Seluruh kegiatan menjadi virtual, percakapan yang sebelumnya interaktif seakan-akan menjadi tak begitu menarik. Kuliah online tidaklah mudah. Berbagai macam permasalahan harus kita lalui. Butuh perjuangan dan tekad yang kuat demi melalui seluruh perkuliahan di masa sulit ini. Hambatan seperti orang tua yang memanggil, peliharaan yang mengganggu, hingga kendala sinyal yang tak dapat kita hindari. Lelah, bosan, penat, itulah kata-kata yang mungkin bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Pemandangan yang sama setiap harinya tentu membuat semua orang merasa bosan. Dan terkadang hati ini pun tak mampu membendung kekecewaan itu. Namun, di masa yang sulit ini, peran orang terdekat dan teman-teman sangatlah penting. Karena dengan dukungan mereka, kita masih bisa berdiri dan berjalan sampai titik hari ini. Perlahan, ombak yang menerjang kita pun dapat kita lalui bersama. Tugas demi tugas dilalui, ujian demi ujian dihadapi, kendala terus diatasi, hingga sampai pada tugas akhir yang menghampiri. Walaupun sulit, namun langkah akhir ini merupakan titik balik kita untuk memulai pengabdian pada negeri. Hari demi hari terus berlalu, menjalani seluruh hari menatap layar, menyelesaikan seluruh kewajiban menjadi seorang mahasiswa. Sebagai awal langkah menjadi seorang yang lebih dewasa dan penuh akan tanggung jawab. Namun, seluruh penantian itu pun berakhir. Keringat dan tangisan selama ini pun terbayarkan. Hingga titik akhir perjuangan kita, yaitu Wisuda Akbar Politeknik Keuangan Negara STAN.